Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Di video kali ini saya dan Bro Topik akan mencari ikan. Kalau orang Jambi bilangnya itu bekarang. Nah, pada video kali ini kami akan mencari ikan di aliran sungai yang mengering dan ikannya terkumpul dalam satu tempat, yaitu namanya lebung. Nah, ini lebung namanya. Lebung ini ya biasanya ada ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar tercampur semua di sini. Nah, dalam video kali ini saya menangkap ikannya menggunakan alat tradisional, yaitu ini. Ini namanya bangkul, yang ukurannya kecil sesuai dengan ukuran lebung yang ada di belakang kami. Kemudian ini jala, atau orang Jambi bilangnya adalah jalo. Ini jaring tempat wadah ikannya. Sebelum kami akan menangkap ikan ini, kami akan membersihkan terlebih dahulu supaya nanti tanaman airnya tidak menyangkut di jaring tangkul dan jala. Begitu terus video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video kami agar channel kami tetap berkembang. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita langsung ke penangkapan pertama ya. Angkat ya. Ada ikan ya. Ini banyak teman-teman. Ikan cepat teman-teman. Nah, kecepatan ikan kerapil. Nah, ini lumayan teman-teman. Lakukan percobaan kedua ya, tangkap tangkulnya. Oke. Wow. Berat sekali. Kayak rumput. Wih, besar. Ini tepat siam. Apakah ada lagi? Oh, ada lagi. Tidak. Ada lagi. Masih tiga teman-teman. Lumayan. Lihat teman-teman ya, berat sekali karena ini ada tulang nafas ya, lepaskan besar saja ya, kita lepaskan ya. Ini kan tempat layang. Kita kembalikan lagi, kita ambil yang besar saja supaya ikan ini nanti berkembang biak dan bertambah banyak ya. Kita tidak boleh serakah, kita ambil saja yang bisa dikonsumsi atau dimakan. Nah, teman-teman lihat, kita dapatkan cepat ukurannya jumbo, mantap nih teman-teman. Sudah banyak dapat di dalam sarang, di dalam tempat ikan ya. Lihat teman-teman, ya.
dari belah sana, dari belah sana. Apa? Teman, ikan sepat dan ikan sapi, mantap teman-teman. Kita akan coba terus teman-teman ya. Full. Lalu nanti kalau sudah bersih. Ya teman-teman, kita lihat ikannya teman-teman. Ini ikan sepatnya jumbo semua. Tidak ada yang kecil-kecil. Kecil-kecil itu sepat layang namanya. Kalau ini sepat siam. Lihat teman-teman. Ukurannya jumbo semua. Dua. Lihat juga. Ada empat. Coba lihat teman-teman. Ini lihat empat. Besar-besar semua. Rezeki ya. Sekali kami mendapatkan lembung yang seperti ini ya. Ini teman-teman, Eva kan baru dapat 2 ekor kecil ya, ikan gabusnya. Kalau ikan haruan kalau orang sini bilang. Nanti kita akan coba lagi. Pengakuan dari teman-teman yang sekarang di bawah itu ada yang besar. Nanti mudah-mudahan dapat ya. Kita coba. Ikan ini sudah banyak nih. Coba lihat. Banyak kan? Lumayan. Ini kita coba ya. Oke, tidak apa-apa. Silakan ketok. Ikan ketok.
Lumayan ukurannya ya. Jumbo. Kita taruh lagi ya. Lebih terus. Seru nampaknya. Tempatnya besar-besar. Santan. Dilihat no ukurannya. Lumayan kan? Kecil masih ukurannya. Ukuran pocolan kalau orang mancing. Kami ambil. Jual mentok. Baik, teman-teman. Sepertinya Bro Taufik dan Ridwan berhasil menaklukkan gabus yang cukup lumayan besar ya. Nih. Setelah bertarung berapa jam, akhirnya dapat juga ini. Jadilah cukup ya untuk lauk lauk satu hari ini. Monster tempat hampir saja terlepas ya karena masih liar ya. Dapat kerigen bang, kerigen jahe lauk lepas ini gak usah kembali. Gabusnya agak besar sedikit. Nah, dapat lagi. Ya, guys. Oke. Nah. Iya. Ini kan gabus. Masukkan ke dalam itu, bukan ke dalam lagi. Cepat ya. Ya. Dua ekor yang lumayan besar ya, kiranya. Ya, teman-teman, ini namanya Linta. Ini dia menggigit kaki dari Bro Ridwan. Ini Linta kecil, kita bunuh saja supaya dia tidak menghisap darah dari teman-teman yang mencari ikan di sini ya. Lihat teman-teman, semua ini ikan tepatnya jumbo semua. Terampil. Lihat sendiri ya. Surganya mencari ikan. Lihat. Ini yang belum masih ada di jalan. Jalan kita sangat banyak sekali. Ya. Jadi dulu tuan, ini badannya mas. Mas badannya mas. Ukurannya jumbo-jumbo, ikan sepatnya, ikan terapin. Kita hari ini cukup banyak ya. Lelah sebenarnya, cuman ya karena dapat ikan yang lebih banyak ini, jadi lelahnya hilang. Terbesar ikannya. Hey,
lihat kita dapat lagi satu, ukurannya lumayan besar ya, ikan gabus. Sudah sekitar 4 ekor kita dapat. Teman-teman, Bro Ridwan ya. Kali ini dia mampu menangkap satu ikan gabus. Ini lumayan besar ya. Ya, hati-hati Bro Ridwan. Nanti ikannya lepas. Oke, silakan masukkan. Ya, ini kondisinya hari hujan gerimis ya. Ini kami tetap melakukan pencarian perburuan ikan gabus dan ikan sepat jumbo. Nih Bro Topik masih membersihkan jalannya ya. Kami akan gempur terus sampai sore ini. Ikannya besar nih. Nih. Ikan serapil. Ah, ini. Tuan dapat lagi. Oh. Ini serapil. Ini dapat lele, Bro Ridwan. Ikan keli kalau kami bilangnya di sini. Kalau Indonesianya lele ya. Ini lele hutan lah. Lembat, lembat. Besar ya, lumayan. Ini hati-hati ya kalau kita enggak hati-hati nih. Nah. Cari. Buat daun. Ya. Ini Bro Opik lagi menaklukkan lembat asli Jambi. Keli, keli. Ikan keli. Ini banyak. Ikan betok. Ikan betok. Besar. Iya. Ini teman-teman. Dapat. Lembat. Ikan lembat atau ikan keli. Teknik kami tarik jalannya, jangan melempar, akhirnya membuatkan hasil. Ini banyak juga ikan sepatnya juga, ini akan sangat lele. Wow, lumayan ya ukurannya, besar, hati-hati karena kalau tidak hati-hati. Wah, ternyata lelenya agak cacat. Nih, bengkok. Wah, nih ikan sepat. Sepat teman-teman. Nah, ukurannya lumayan banyak sekali. Sudahlah. Jangan bantah lockdown itu. Stay safe di rumah. Ini lembat atau ikan keli. Masih kena badan ya. Oke, teman-teman, kita sudahi hari ini untuk berburu
ikan atau mencari ikan, atau yang disebut orang Jambi itu adalah bekarang. Ini hasil tangkapan kami hari ini, lumayan banyak ya. Ini ya, boleh dilihat ini yang wadah yang kecil, ini wadah yang besar. Boleh dilihat ini banyak sekali ya, ukurannya lumayan besar ini. Dan itu di dalam jerigen itu berisi ikan gabus ya, ada beberapa. Nanti di rumah kita akan perlihatkan hasil dari tangkapan kita hari ini. Ikuti terus videonya ya, terus kali ini. Nah, kalau di tafsir ini beratnya mungkin lebih dari 20 kilo. Oke teman-teman. Ya teman-teman, kami mau pulang dulu teman-teman. Badan sudah kotor, mau mandi, dan kami akan pindahkan ke tempat yang lebih besar. Inilah ikan hasil tangkapan kami tadi. Ini ikan serapil ya. Sudah dipisahkan mana yang hidup, ditaruh di tempat wadah yang berisi air. Yang mati nanti akan kita siang. Ada ini ikan sepat ya. Ikan sepat itu besar-besar, ukuran 3 jari. Ikan sepat ini yang hidup-hidup nantinya akan kami jual ya, yang matinya nanti akan kami konsumsi. Ini ikan serapil ya. Serapil ini daya tahannya kurang baik ya, dia cepat mati. Nih, banyak sekali yang mati-mati ini akan kami siang dan konsumsi. Nah, ini di dalam jerigen ini berisi ikan gabus tadi, nanti akan kami keluarkan ya. Ini sudah kami keluarkan ikan gabusnya, yang besarnya ada 2 ekor, 3 ekor lah ya. Nah, ini ada ikan lembat atau ikan keli yang kami bilang, atau lele, lele hutan. Cukup sekian dulu video dari kami, Lebung Berani Channel. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video kami agar channel kami akan terus berkembang. Terima kasih.